balik Selangor, saya naik Super League. Selangor Super League satu season. Waktu Fazli Syari, Indra Putra, Coach Idola Saleh, lepas tu Frank Seto, Razman Roslan, kan, Syafiq Rahim, Syukur Adan, Akmal Rizal, waktu tu. So saya main midfield, saya kena compete dengan berapa lapis tu. Diorang tu ibarat raksasa bagi saya. Saya panggil diorang abang, masih minta bola first, bang, 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 bang kepala otak kau dia. Assalamualaikum, apa khabar follower page Harimau Malaya. Kita jumpa lagi, rasa dah lama kita tak berpodcast kan Syam? Betul-betul. So sebab dah lama, hari ni kita bawa someone yang pada aku istimewa lah. Orang yang banyak bagi inspirasi juga. Selalu kalau aku scroll TikTok tu, inilah orang yang aku tengok sebenarnya kan. Okay, kita bersama dengan bro Azri Walter. Yeah! Aku sebenarnya terkejut dia accept kita punya invitation untuk datang bagi talk dekat sini sebenarnya. Sebelum kita inbox pun, kita bincang nak ke dia layan kita ni, nak ke kan? Kita try je lah kan. Thank you bang Sudi datang ke studio kecil kami. Sehat bang, macam mana? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Sambutan raya so far? Alhamdulillah raya, hari-hari macam hari raya. Terima kasih Harimau Malaya jemput saya. Terima kasih juga. Kita tahu abang Azri juga ataupun Tuan Azri juga dulu pernah bermain bola, lepas tu berhenti main bola, jadi kerja biasa, dan sekarang aku rasa jadi orang businessman berjaya, pakar motivasi yang berjaya sebab influencer juga. Influencer. Satu benda yang terkesan masa kat PKP, aku hilang kerja, setahun aku hilang kerja. Aku terkesan bila Tuan Azri kata macam awak down, maksud orang saya tak down. Betul sebenarnya. Orang tak kisah pasal kau down ke tak down, kau kena diri sendiri. Betul. Itu memberi aku kesan lah. Sebab ada juga tak silap, saya pernah dengar ayat daripada abang, abang kata kalau orang tahu kita sibuk cakap kita down, orang bukannya nak tolong pun lah. Orang gelak pun ada. Itu antara intipati yang memberi kesan lah kepada kami. So sebab kita fokus Harimau Malaya pada bola lah. So kita cerita dulu pasal bola abang, boleh? Alright bang, macam mana? Okay bang, kita tahu first kita tahu abang pernah mewakili Malaysia, tak salah saya, bawa 17-19 time tu. Okay, abang boleh ceritakan dulu pelibatan abang dalam bola sepak sebelum berjaya. Kisah dia. Kisah dia. Okay, alhamdulillah. Saya sebenarnya yang macam saya ni tak ramai lah. Maksudnya ada banyak kebolehan kan? Ada orang dia boleh main bola tapi belum tentu dia boleh cakap. Betul. Ada orang boleh cakap boleh main bola tapi belum tentu boleh buat bisnes. Betul. Saya alhamdulillah semua boleh. Baik. Okay. So saya punya start career main bola ni umur 12, saya mengikuti bersama pasukan Nike Cup Asia Pacific di Seoul, Korea waktu tu. Wow. Ketika saya umur 12 lah, dan tapi tim tu bawah 15 tahun. Saya seorang je umur 12. Oh, skip banyak tu. Tahun bila tu? Tahun 2000 saya ingat saya. 2000 ke? Saya tak ingat lah tahun berapa. Saya kalau tahun-tahun ni tak ingat. Okay, tak apa. Cuma waktu tu saya ingat saya yang yang ada yang orang kenal sekarang ni Fizu Omar lah, cuma dia dah tak main bola lah kan. Ramai orang tahu dia pun pernah main bola. Betul. Kan. So umur 12, asalnya saya mula-mula saya wakil sekolah. Okay, saya ni budak flat. Budak flat, budak setenggan. So petang-petang main bola dekat kawasan flat lah, pakai slipper kan, buat tianggol kan. Ay, nostalgia. Selalu bila saya dribble, waktu saya nak score tu, cianggul dah tak ada. Dia bawa lagi. Okay. Cuma alhamdulillah saya ada talent tu lah. Disebabkan saya ni boleh, kalau macam dulu-dulu zaman dulu, siapa boleh dribble tu dia kira anda lah. Jadi disebabkan bila main kat Padang ni, kat kawasan flat ni saya boleh dribble budak-budak kat Padang tu. Jadi kesan dia ialah saya selalu kena pulau. Terlampau bagus lah. Tak nak main lah kau. Saya terlalu baik untuk dia orang. Jadi saya tak boleh main. So, maksudnya ketika saya zaman kanak-kanak tu saya dah rasa perasaan rejection. I see. Faham tak? Orang reject kita ketika kita masih kanak-kanak. Kita tak tahu dulu mana ada motivasi apa semua. Betul. Kan? So saya kena reject. Saya rasa salah ke aku boleh main bola ni? Lepas tu pergi sekolah, saya wakil sekolah, dan bila saya selalu kat Padang tak boleh main, saya cakap kat bapak saya, kat abah saya kan, saya nak main bola. So abah saya carikanlah. Cuma alhamdulillah abah saya ni dia very supportive walaupun kita ni orang susah. Sebab dia nampak bila dekat sekolah ni saya kepala otak ni tak function. CP1 pun lupa kadang-kadang. Sama. Kan? Jadi dia nampak mungkin bola ni bolehlah bantu keluarga dan sebagainya lah. Jadi dia bawa saya main bola. So dulu saya main dekat First Touch FAM Kelana Jaya. First Touch punya club kan. So saya main kat situ. Okay, waktu saya main sekolah,
Lepas tu saya dapat wakil daerah Petaling. So bila waktu daerah Petaling tu selection untuk wakil Selangor Bawah 12, saya tak terpilih. So waktu tu MSSM, siapa yang terpilih, kita akan main kat Kelantan. Saya ni orang susah, saya teringin nak pergi negeri lain, tak pernah keluar. Okay, tak pernah keluar daripada kawasan flat, tak pernah tengok tempat lain. Jadi saya rasa main bola ni, seronok ni, Kelantan macam mana naik bas kan. Saya teringin sangat. So main betul-betul, tapi bila daerah Petaling ni dia tak berapa pergi sangat, so saya pun tak berapa ada peluang, jadi saya tak terpilih. Waktu diumum tu nama-nama daripada daerah Petaling, berapa orang dapat pergi selection Selangor, saya sedih tau, saya menangis. Bapak saya ingat saya bawa motor dengan helmet tak ada visor tu. Bapak saya, masa saya ingat saya kat Kuala Selangor kot, jauh naik motor tau. Balik tu saya menangis tengah esak tau, sedih. Tapi saya ni fighter, fighter daripada kecil lah kan. So waktu tu seingat saya dalam bulan Mei macam tu. Okay, bulan Mei saya tak terpilih pergi Kelantan. So bulan Oktober saya pergi selection seluruh Malaysia tu melalui Club First Touch. Saya dapat pergi Seoul, Korea. Style tak di waktu? Gila. Tapi Kelantan rupanya pergi Seoul, Korea. Saya wakil Malaysia terus. Saya skip lah Selangor tu umur 12. Saya tak main MSSM. Abang cakap dalam jiwa abang tu memang fighter kan. Fighter. Didorong oleh apa abang sebenarnya? Memang parents abang pun memang suruh abang keep on going. Okay, sebenarnya saya believe kan, will tu dia mesti datang daripada dalam diri kita lah. Saya tak ada orang paksa. Tapi sebab tu saya selalu cakap dalam saya punya live video kan, ketika kita miskin, itu adalah satu moment yang paling powerful because we have nothing to lose. Faham tak? Wow. Maksud kita miskin ni, betul, bila kita give a shot, we have nothing to lose. Betul. Kalau teruk pun kita miskin balik. betul. Jadi saya nampak bola ni, ini saya cerita benda yang ramai orang tak percayalah. Saya tak minat sangat main bola. Oh. Sebab tu bila saya dah habis main bola, saya tak ada tengok bola. Kalau tanya saya player bola langsung aram, saya tak tahu. Bukan sekarang je, daripada saya, zaman saya main bola dulu, boot kawan-kawan pakai ke benda, saya tak ambil pot sangat. Tapi bila itu ada depan mata saya, saya always be the best. Macam tu. Okay. So umur 12 pergi Seoul, Korea. Okay, balik tu saya masuk sekolah sukan, Sekolah Sukan Bandar Penawar. Mula-mula masuk sekolah Seksyen 11 Shah Alam dulu. Lepas tu baru masuk Sekolah Sukan Bandar Penawar. So saya ni orang susah. Bapak saya driver lori yang biasa. Jadi bapak saya tak ada kereta nak hantar, nak sewa kereta pun keras. Dan bapak saya ni, saya belajar banyak benda dengan bapak saya, iaitu as a man, sebagai lelaki, dia punya priority dia always kerja, membangunkan ekonomi. So itu paling mustahak sekali untuk seorang lelaki kan. So antara pergi hantar saya dengan kerja, bapak saya fokus kat kerja dia. Sebab kalau dia tak buat kerja dia, jadi problem tempat kerja dia. Dia punya responsibility dia tinggi. So dia belikan saya tiket bas dekat Pudu Raya. Waktu tu Pudu Raya memang gangster punya port lah. Cuma bapak saya beritahu, okay, ini bas, tiket bas, duduk dekat pondok polis, bas sampai naik, daripada sini pergi Larkin, turun dekat Larkin, tanya dekat kaunter, tukar bas naik pergi Kota Tinggi. Sampai Kota Tinggi, naik bas Kopenda yang ada buka tingkap tu, dia boleh isap okok. Sampai Bandar Penawar. Ketika umur saya 13, saya dah start jadi anak jantan. Okay? Saya tak ada choice. Nak tak nak saya kena adapt dengan keadaan tu. Tapi saya tak ada berasa bapak saya ni tak sayang, tak. Saya faham tanggungjawab dan tugas, saya kena teruskan hidup. Okay. So umur 13 saya masuk Sekolah Sukan Bandar Penawar. Sekarang ni dah tukar nama kan? Apa sekolah apa lah, Sultan apa, tak ingat saya. Kau pun tak tahu. Abang Melayu mana tahu. Kau pun tak tahu. Nama dia sekarang dah tukar lah, SSTMI tak silap saya. Okay, sampai tingkatan 3. So waktu umur 13 sampai umur 15 tu, saya dah banyak negeri saya pusing kat Malaysia ni, main bola lah. Okay, so itu pun satu exposure. So bila saya pergi macam-macam tempat, dan bila saya duduk sekolah sukan, saya kawan dengan orang daripada Limbang, Sarawak, budak-budak daripada Perlis, Kelantan, Terengganu. Saya bercampur dengan pelbagai karakter, membuatkan saya ni cepat mahir untuk bersosial dengan orang. Ada orang perangai macam ni kan. So itu antara advantage yang saya duduk kat sekolah tu lah. Lepas tu campur dengan macam-macam sukan. So hidup saya memang daripada kanak-kanak ni memang kompetitif, mempersaingan je. Sebab tu saya memang dah biasa bersaing. Lagi kita main bola, hidup kita memang bersaing.
Untuk kita dalam squad 11 bersaing, squad 18 bersaing, dalam squad bersaing, always kena compete. Tak ada chance, no time to cry. Okay, so lepas sampai umur 13, okay, lepas tu impian dia adalah untuk masuk sekolah sukan Bukit Jalil. Waktu tu sekolah sukan Bukit Jalil dia tak ada form 1 semua, dia start dengan form 4. Cuma waktu tu, tahun saya tu, FAM nak develop, prepare team untuk kelaikan Piala Dunia Remaja. Okay, bawah 17 tahun. So, maka datanglah beramai-ramai player daripada merata lah, seluruh Malaysia, Tengah, Kelantan, Terengganu semua, dengan budak sekolah sukan ni pergi satu dekat Bukit Jalil buat selection. Ramai-ramai lah selection, ramai lah, nak dekat beratus orang lah pas tu. So waktu tu coach Razif Ismail dan satu orang coach daripada Brazil waktu tu, Jao Paulo Nizo dengan Agustino, saya tak tahu lah hidup lagi ke tak. yang orang Brazil tu saya tak sure. Okay. So bila selection tu, alhamdulillah saya terpilih masuk squad 30 tu, dan saya pindah masuk sekolah sukan Bukit Jalil. So lagi satu saya punya drive tu ialah sebab kalau masuk sekolah sukan Bukit Jalil, mak bapak saya tak bayar yuran dah. Semua FAM sponsor. Peralatan, kasut. Jadi saya waktu tu saya rasa kalau aku tak boleh bagi mak bapak aku duit sekarang, aku nak kurangkan beban dia. Itu antara yang drive saya untuk saya buat yang terbaik lah. So waktu form 4 masuk sekolah sukan Bukit Jalil, so saya duduk dalam squad tu, squad negara. Mula-mula kita, dia ada AFC dulu. Kita lawan Indonesia kat Jakarta, saya dengan Bung Karno. Lepas tu kita menang, baru kita pergi AFF pula dekat Japan waktu tu. Okay, so dekat Japan tu kita satu grup dengan Iran, India, saya ingat saya lah. Dan kita tak berjaya untuk meneruskan keseterusnya, jadi sampai situ je. So lepas tu balik, sampai sekolah sampai form 5. Lepas tu habis form 5, saya balik state Selangor, main under 19, bawah 19 Selangor, juara. Setelah berkurun lamanya Selangor tak juara, lepas tu saya naik reserve league, juara juga. Selepas dah lama tak juara, lepas tu saya call up team Champion Youth Cup. Dulu ada kan yang Barcelona datang lah, Manchester apa semua kan. So saya call up team tu, main dekat Kuching, dekat KL. Setelah kita tewas grouping, satu grup dengan Bayern Leverkusen. Lepas tu apalah saya tak ingat dah. Sekali dengan Astra Rodin tu kan. Betul. Lepas tu habis CYC tu, balik Selangor, saya naik Super League. Selangor Super League satu season. Waktu Fazli Syari, Indra Putra, Coach Idola Saleh, lepas tu Frank Seto, Razman Roslan, Syafiq Rahim, Syukur Adan, Akmal Rizal, waktu tu. So saya main midfield, saya kena compete dengan berapa lapis tu. Padahal saya budak muda kan. Jadi tahun tu sepatutnya Selangor ni dia kira Real Madrid Malaysia lah waktu tu kan. Tapi tak berapa menjadi. So tahun tu team tu tak okey, so dibubarkan, ramai ditamatkan kontrak, termasuklah saya yang baru nak develop nama. Saya baru nak start tu. Betul. So saya bila dah habis tu, yang player-player ni semua, dia orang sekejap je team lain call, betul tak? So saya waktu tu saya dah lama main bola. Walaupun saya masih muda tau, waktu tu saya main Selangor, saya seorang, saya umur 19, saya Asrarudin, beberapa orang lah. Jadi saya dah lama daripada zaman kanak-kanak, macam-macam saya dah rasa kan. Lepas tu saya try lah pergi klub-klub lain waktu tu, dan tanya player-player sana, ada yang gaji 6 bulan tak bayar kan, ada yang problem gaji semua. So saya fikir future kan, macam mana nak buat benda ni kan. Sebab saya desperate, sebab saya adik-beradik ramai. So mak ayah saya orang susah, jadi saya nak kena cari duit. So saya stop main bola, saya kerja restoran makanan segera. Daripada saya dekat level ni, saya kerja Pizza Hut. Saya kerja Pizza Hut. So bila saya kerja Pizza Hut, saya ambil bahagian kitchen, bahagian potong pizza. Ada sebab tau. Sebab bila saya potong pizza tu, dia hard ni tau, dia punya
macam pintu tu dia akan tutup kita punya sampai leher. Muka orang tak tahu. Jadi bila budak-budak bola datang makan, dia tak tahu itu saya. I see. Jadi ingat tu bangla. Okay. Jadi saya pernah ada dekat waktu saya kerja pizza tu, waktu rehat, kita tarik kotak pergi dekat tangga. Saya pun pernah kerja dekat shopping mall, dia tahu lah. Tarik kotak lepak kat tangga. So saya baring, saya tengok kanan orang Nepal, saya tengok kiri orang Bangla kan. Lepas tu saya tengok diri saya, aku pernah rasa macam-macam. Bukanlah banyak duit, tapi rasa pengalaman pernah wakil negara apa semua tu tau. So, apa nak jadi dengan hidup kan. So waktu tengah termenung tengok lantai tu, beraca juga lah mata kan. So saya cuba fikir, sebab waktu tu tak ada mana ada video-video macam orang bagi semangat ke, orang bagi tahu kau kena buat macam ni, tak tahu. Nobody cares, tak ada orang peduli pun. Mampus kau lah masing-masing. Betul, kan. Betul. So saya kerja pizza, so daripada situ saya belajar cakap dengan orang apa semua. Lepas tu kerja lah macam-macam. Lepas tu last kali saya kerja kerajaan. Kerja kerajaan pun pasal main bola. Okay, saya kerja satu kelab, satu jawatan ni. Dia orang sampai pergi Liga Perdana lah. So saya masuk, saya cakap dia, SPM saya tak okay. Dia kata tak apa, dia pernah wakil Malaysia. So saya masuk, dapat kerja pembantu takbir perkeranian operasi grade N17 kurungan guna sama am. Maksudnya boleh guna apa-apa, anggap pasu. I see. Okay. So waktu saya berhenti main bola tu, abah saya ni dia kecewa lah, sebab dia punya harapan dia tinggi lah dekat saya kan. Dia kecewa. Cuma saya daripada dulu, saya memang, saya buat decision hidup saya, saya buat je. Jadi macam budak-budak zaman sekarang, ramai orang dia tak boleh buat decision tentang hidup dia. Saya alhamdulillah, saya rasa benda yang power yang saya ada ialah saya boleh buat decision. Walaupun bapak saya kecewa, walaupun mak saya kecewa, saya buat decision apa yang saya, sebab saya lelaki. Jadi mula-mula tu kira bapak saya kecewa lah, tapi sebagai anak kan, kita terus jadi anak yang terbaik. Lama-lama dia okey lah macam tu. Saya, sebab mungkinlah cara hidup saya pun mungkin jadi generasi abang. Saya rasa mungkin kepercayaan parent dekat kita tu yang kita pun berani nak buat keputusan dalam hidup abang kan. Cumanya kalau boleh imbas balik dalam waktu main bola tu, apa yang bagi abang paling manis lah dalam tempoh main bola tu bang? Yang abang rasa sekarang ni manis eh? Ha. Main bola? Kejayaan yang mungkin abang boleh pilih satu lah yang paling manis. Saya sebab main bola ni manis eh. Manis, saya dapat pergi banyak negara lah. Itu antara yang manis lah. Sebab saya tak pernah terfikirlah, saya orang susah, jangankan nak pergi naik kapal terbang, nak pergi Kelantan pun fikir banyak kali. Betul, faham betul. So yang manis, saya dapat pergi banyak negara lah. Lepas tu bila kita orang ada centralized training dekat Zagreb, Croatia waktu tu. So waktu tu bila kita main dengan kelab sana, Dynamo Zagreb apa semua, jadi adalah kelab-kelab sana approach team kita orang ni untuk ambil 4 orang. Konon-konon nak main untuk kelab dia lah waktu tu. Saya, Bunyamin, masa tu ada 2 lagi kawan saya lah, nama kita orang naik kan. Tapi waktu tu tak ada official pun, masa tu ambil macam tu je lah. So at least saya tahulah level tu adalah kan. Cuma saya minat tu tak berapa mendalam. Tapi maksudnya saya buktikan, walaupun tak berapa mendalam minat, tapi kalau kita ada attitude, kita buat satu benda bagus, kita still boleh betul capai satu level yang paling tinggi. Betul. Lepas abang dah berhenti main bola, lepas tu kerja, macam-macam kerja lah, kerja kerajaan. Macam mana boleh terfikir untuk ke arah bisnes pula? Okay, pertama sekali, ni saya cakap jujur lah, saya tak macam orang lain lah. Dia selalu cakap nak tunjuk baik apa benda, saya tak peduli pun. Okay, sebenarnya saya dah lama sangat miskin. Saya dah boring miskin. Saya lama daripada zaman kanak-kanak sampai waktu saya umur 20-an tu, dah lama sangat. Saya cakap cukup lah. Macam saya cakap tadi, just nak try lah hidup sana. Tak okay patah balik sini. Ya, betul. Nothing to lose pun. Okay, waktu saya kerja kerajaan, financial stress. Ada orang dia okay, sebab saya punya structure financial saya tak macam ramai orang. Saya ada adik-beradik ramai. Saya, kelemahan saya ialah saya terlalu bertanggungjawab. Itu kelemahan saya kan. Okay. Ada orang kadang dia tak peduli pun, tapi saya tak boleh tengok adik-adik saya orang semua. Orang lain datang dulu daripada diri sendiri. Ya,
Yes, saya always hidup saya dulu saya always nak serve others lah. Ha, itu saya punya kelemahan. Saya terlalu rasa tanggungjawab kepada orang lain, terutamanya adik-beradik saya, keluarga saya lah. So, bila saya kerja kerajaan, duduk bandar, kan? So, kita tahulah dari segi statistik dengan income tu kira miskin bandar. Kan? Dengan income yang jabatan perangkaan keluarkan, kan? Kita tahu lah. Jadi, saya rasa lepas tu tolak bayar rumah ni apa semua. So, saya sama pernah tahap income saya sampai negatif. Bagi ini apa semua. Negatif. Saya kata apa nak jadi macam ni? Sampai bila? So, okay, satu hari, saya bukan downgrade orang tau. Tapi saya cerita. Satu hari, dekat office tu dia ada bilik macam pantry. Ada seorang pakcik ni. Umur dia nak dekat 60 lah, nak dekat pencen. Dia buat air untuk bos. Satu hari dia masuk, dia tengah buat air. Saya tengok dia daripada belakang. Saya terfikir, sekarang ni umur saya katalah sekian kan. Saya ada lebih kurang 30 tahun. Takkan saya nak serah hamburkan hidup saya ni tanpa saya at least cuba sesuatu untuk ubah hidup. Sebab saya tak nak jadi macam apa yang saya nampak. Tapi saya tak cakap lah pakcik tu tak okey ke tak. Ini untuk diri saya. Dan saya memang rasa saya ada banyak kebolehan dan kemampuan yang kemungkinan ramai orang tak boleh. Saya punya confident diri, saya punya kemampuan untuk push diri saya kan. So dari situ start saya meniaga. Tapi saya start meniaga, okay, zaman sekarang cepat tu saya cakap, sepatutnya sekarang ni senang. Sepatutnya sekarang ni dengan zaman teknologi, ada media sosial apa semua ni, sepatutnya dia jadi mudah kan. Ada ramai orang bila dia meniaga letak gambar produk dekat story kecil-kecil-kecil-kecil sampailah ke mampus, betul? Okay? Betul. So, waktu saya tu mana ada story-story lagi. The only way yang saya tahu untuk meniaga ialah ambil barang kat orang, jual tepi jalan, direct selling. So saya balik kerja pukul 5, 5:30, saya ambil barang, saya pergi kedai-kedai makan, jual dekat orang secara bersemuka, makan maki secara langsung. Saya pernah kena simbah air, pernah kena maki. Orang cakap, buat apa kau buat benda ni, tak ada masa depan. Kalau lah orang tu tengok saya kat mana saya sekarang, baru dia tahu apa maksud masa hadapan yang sebenar. Abang yang sendiri nak jual face to face tu? Abang yeah, sendiri yang nak? Saya nak. Tak ada orang suruh, tak ada orang bagi semangat, tak ada orang ajar. Saya fikir sendiri. Sebab tu saya cakap, saya ada banyak kebolehan. Dan ada certain orang, dia tak terfikir pun. Contohlah dia nak, dan tahu tak, saya start meniaga tu RM kosong modal duit. Saya guna modal kederat je. Sebab tu saya percaya modal kita memang perlu. Tapi modal apa? Saya guna kederat lah. Saya ada kawan saya kat office, dia ada barang-barang dia jual tu kan. So saya tanya dia, berapa komisen boleh dapat? Dia kata sekian-sekian. Tapi kalau aku nak ambil ni, aku nak kena bayar kau ke? Dia kata kena bayar. Tapi aku tak boleh nak bayar, aku tak ada duit. Boleh tak aku ambil lu, aku jual lu, dapat duit sales tu, aku bagi balik bahagian kau, aku ambil bahagian aku. Boleh tak? Saya cakap ke dia. Dia kata boleh. So saya buat lanjut, dah start meniaga apa? Betul tak? Tak perlu modal pun untuk start meniaga. Kalau abang boleh share apa produk yang abang jual? Minyak rambut. Wah, pomade lah. Pomade. Waktu tu jual pomade orang lah. Entah apa jenama, saya pun tak ingat. Jual barang-barang orang je, tepi jalan apa semua. So start daripada situ, barulah saya terfikir, kalau saya jual seorang sampai ke mampus pun tak jadi apa. So itu pun saya fikir sendiri, macam saya nak besarkan lagi supaya, sebab ramai orang mungkin macam saya, masalah dia ialah duit tak apa ada. Bila saya buat benda ni, saya dah berjaya buktikan, saya dah start boleh bernafas, dah ada duit extra. So why not saya share benda ni kat orang lain, dengan harapan dia pun boleh make a living lah. Maksudnya dapat commission. Sebenarnya saya bukan jual barang tu, saya jual dia peluang. The biggest problem manusia iaitu to make money. Kan? Itulah daripada situ. Lepas tu baru, seterusnya barulah barbershop apa semua. Masih gaji tuan kat Selangor besar, boleh tahu ke masih zaman-zaman tu? 1,000 lebih. Saya minat sebab saya player yang daripada reserve league. Naik senior kan. Abang tadi cakap abang memang seorang yang confident. Abang sedar benda tu daripada muda kan. Karakter abang besar. Kalau abang boleh share, every time abang berada dalam satu kumpulan pemain bola, tempat kerja kerajaan, macam mana abang lihat orang respon terhadap karakter abang yang kuat tu? Okay, very good question lah. Sebenarnya saya, di mana-mana setiap penjuru saya pergi, saya mudah dibenci because of the strong character.
sama. Like us. Orang macam kita ni mudah dibenci, yeah, because kita ada strong character. Sebab kebanyakan orang dia tak faham this is character. Ramai orang dia ingat okay, aku adalah jenis orang yang mungkin low kan, relax, chill. Bila ada orang yang loud, selalu suka menonjol ni, dia rasa tak suka. Dia nak orang tu jadi macam dia. Yang tu jadi dia tak suka. Sebenarnya dia kena faham setiap orang dia karakter dia tak sama. So bila jadi macam saya, okay, bila saya main bola pun, orang adalah, orang ni tak apa suka, gemar. Saya banyak bawa diri saya je. Contoh abang dengan Syukur Adan, Akbar Rizal, masa saya, okay, masa saya daripada player muda naik, dia orang tu ibarat raksasa bagi saya. Saya panggil dia orang abang. Masih minta bola first, bang kepala otak kau dia. So saya tak bergaul, saya segan sebab saya umur saya baru ni kan. Dia orang dah level legend, dah teruk dah masa tu. Memang handal lah dia orang kan. Itu again sekali aku sama kisah tadi. Itu menunjukkan keberanian untuk ekspresi diri pun penting. Yeah, always be yourself lah. Kita yang ada karakter kuat, ramai je orang yang ada karakter tapi dia pasal tak nak dibenci, dia sanggup untuk dia please others. Adakah karakter ni juga satu point untuk berjaya dalam bisnes pada abang? Dalam bisnes? Betul, bagi saya karakter untuk jadi a businessman memang penting lah. Karakter yang fighter kan, karakter yang berani, memang penting. Untuk menonjolkan diri macam ni, tonjolkan diri, perlukan keberanian yang luar biasa bang. Betul, bukan, kena. Sebab setiap hari saya deal dengan haters apa. Dan kadang-kadang ada haters yang masuk dekat saya punya live, saya punya video, dia cuba menyakitkan hati dia. Tapi dia orang tak tahu, saya daripada zaman kanak-kanak sampai sekarang, every fucking day saya sakitkan diri saya sendiri. Saya training sampai sekarang. Wow. Cuba tuan tengok ex-player dengan saya, macam mana? Beza tak? Kan? Sebab ada ramai orang, kenapa dia ada a good shape ataupun dia fit? Sebab kerjaya dia waktu tu. Betul. Dia adalah atlet. Saya lain. Saya nak kekal fit sampai mati. Itu adalah saya punya lifestyle. Macam tu. So daripada saya zaman kanak-kanak, saya dah biasa dah. Macam tadi saya cakap, kena reject, orang tak suka. So bila dalam media sosial ni ada orang cuba nak sakit hati saya, diorang tak tahu saya dah main game ni ketika diorang belum sunat lagi. Itu yang diorang kena tahu, faham? So bila every time ada haters yang bercakap tu, lebih kepada abang annoyed lah. Tak ada, tak pernah tersakit pun rasanya. Tak ada, saya okay je. Sebab bagi saya, all the hatred ni never come from above. Dia always datang daripada bawah, sama ada. Oh, betul. Kan, itu konsep kenapa ada haters. Dan saya cuba faham kenapa certain orang dia mudah tak suka. Sebab kebanyakannya mereka ni adalah orang-orang yang telah putus asa dengan impian dan harapan mereka. Orang-orang yang telah give up daripada impian dia. Okay, so bila dia tak berjaya push diri dia ataupun enyak diri dia, jadi dia cuba nak letak excuse tu kepada orang lain. Sebenarnya dia kena marah diri dia, kenapa aku still jadi loser. Jadi bila saya fikir macam tu, saya tak sampai hati nak gaduh dengan haters. Saya kesian tengok dia orang. Faham tak? Faham. I feel sorry for you. Jadi konsep dia, saya letak empathy. Kesian, kita tak tahu apa dia lalui dalam hidup. Kan, mungkin dia mangsa buli. Betul tak? Jadi dia cuba macam nak mengamuk lah, macam siapa buli aku. Kan, mungkin dia melalui hidup yang okay, dia terpenjara dalam jasad dia sendiri. Mungkin kat rumah isteri garang. Yes, mungkin dia isteri, selalu dia lelaki tapi dia tak boleh jadi lelaki. Ya. Yeah. Kan, dia kena report dengan isteri dia, saya sedang melangkah, saya sedang berdiri, saya sedang bernafas. Betul tak? Ya, jadi mungkin dia tak ada that kind of freedom dalam hidup. Dia lepaskan kat situ. Yes. Jadi bila nampak orang style macam saya, dia marah kat saya. Padahal saya tak ada kena-mena pun dengan kemarahan dia. Macam tu lah. No hard feeling lah bagi saya. Okey lah. Untuk ya, tuan masih lagi kontak dengan bekas-bekas kawan lama-lama? Tak ada. Saya itulah, lain satu kadang orang macam saya, orang cakap belagak sombong lah. Tapi konsep saya mudah je. Okey, katakanlah saya ada setiap fasa ni. Okey, sebelum saya sekolah, saya tak pernah kenal, katakanlah kawan saya nama Ng Shepen. Okey. Sebelum saya sekolah, saya tak kenal dia. Disebabkan saya sekolah tu lah saya kenal dia. Betul. Bila saya dah habis sekolah, saya kenal dia, tapi perlukah saya lepak dengan dia? Not necessary. Sama macam bila dah zaman sekarang lah.
saya kenal lah. Kalau player-player bola yang saya pernah kenal, saya kenal. Tapi adakah saya lepak dengan dia? Tak semestinya. Macam tu. Dan saya always daripada dulu, kebolehan yang saya yang banyak orang tak ada ialah, saya always akan choose dengan siapa saya lepak. Oh. Kebanyakan orang tak boleh buat. Macam tuan cakap tadi, dia always, eh alamak nak jaga hati, dia jemput aku datang open house dia lah. Kalau tak datang, nanti aku macam belagak tak? Nampak? Dia datang tu, bukan sebab dia nak datang. Tapi dia takut orang tu nampak dia belagak. Ramai orang hidup dengan dia please others. Okay. Saya don't give a fuck. Saya tak peduli. Kau nak cakap apa pun, kau cakap. Setiap orang dia ada hak. Itulah hak kita. Dengan siapa kita nak kawan. Terutamanya untuk jaga mind kita. Kan? Untuk jaga kita punya positivity, energy kita. Aku macam betul-betul tengah dengan pakar motivasi betul-betul depan. Terus masuk dalam otak aku. Dia pakar motivasi yang tak gunakan bahasa yang susah nak faham, yang lebih dekat, yang lebih mudah. Sebab seolah-olah jalan yang sama. Okey bang. Henyak sampai lunyai bang. Itu yang macam satu frasa yang powerful yang suruh orang bangkit bangun. Masa abang mulakan keluarkan benda tu, apa yang abang harapkan daripada perkataan tu bang? Sebab sepanjang hidup saya, itulah prinsip yang saya pegang. Kalau kita dengar apa kisah saya tadi kan, okay. In fact, saya walaupun belajar tak begitu cemerlang, saya SPM. Tapi sekarang ni, walaupun saya bekas pelajar yang SPM, tapi saya ada college saya sendiri, style tak? Fuuuuy. Okay, so maksudnya, jadi berbekalkan prinsip henyak sampai lunyai ni, saya dapati banyak perkara-perkara baik berlaku dalam hidup saya. Sebab saya jumpa ramai orang. Okay, saya dapati kebanyakan orang kat luar sana, dia orang bukan tak boleh. Masalah utama, dia belum henyak sampai lunyai. Maksudnya bila dia buat satu benda tu, dia belum maksimum sampai 500% atau level henyak sampai lunyai ni apa tau. Saya bagi analogi lah. Katakanlah seorang tu dia meniaga, tapi korang relate lah dengan korang kerja apa. Katalah dia jual barang. Henyak sampai lunyai itu maksud dia, selagi mana dia tak dapat sales, dia akan usung badan dia, kaki dia, apa yang saya buat, cari customer sampai ankle kita bengkak, sampai merangkak, kita seret kaki kita sampai luka nak cari customer. Itu maksud dia. Lepas tu baru kita boleh cerita aku rasa puas hati ke tak. Kebanyakan orang dia belum buat betul-betul full maximum kebolehan diri dia, tapi dia pilih untuk tak apalah. Dan dia mengeluh tentang hidup dia. Tak acian. Tak adil untuk diri dia sebenarnya. Tapi ada orang faham, henyak sampai lunyai ni jadi macam robot, bukan. Sebagai manusia yang ada otak, kita tahu bila kita nak kena rehat. Sebab masalah kita sekarang ni, kita bukan kurang rehat. Kita terlebih rehat. Betul tak? Sama macam kalau kita tengok dalam masyarakat kita kan. Adakah korang pergi tepi-tepi jalan, tiba-tiba ada orang menggelupur tepi jalan, mulut dia berbuih. Sebab apa? Sebab tak makan mati, ada ke? Tak. Yang ramai mati sebab apa? Sebab lebih makan. Bukan kurang makan. Betul? Cara abang bercerita ni seolah-olah apa pun juga keadaan, kita kena letak mungkin blame diri dulu. Kita dah cukup berusaha ke tak? Sebab kalau ikut sekarang bang, kadang-kadang orang post dekat Facebook 2-3 kali, orang tak layan pun dah marah. Kedai tak ada orang datang, kata kena sihir lah apa-apa. Mungkin orang Melayu dah terbiasa dengan budaya menyalahkan orang lain. Excuse lah. Dia panggil dia, okay. Memang ada this kind of mindset dalam masyarakat kita, dia panggil victim mindset. Okay, dia rasa bahawa dia selalu mangsa. Bila dia rasa dia mangsa, orang lain lah salah. Faham tak? Benda ni yang defeat dalam mind kita. Sama ada dalam drama, dalam TV. Saya bagi contoh lah. Untuk orang macam saya yang ada achievement dalam hidup, ramai orang nak berjaya dalam hidup, tapi saya bagi tahu dia orang, untuk menjadi seorang yang berjaya dalam hidup ni bukan senang. Sebab kita akan dituduh macam-macam, terutamanya lupa diri. Betul tak? Sebab mana ada orang tuduh orang yang tak berjaya lupa diri? Betul tak? Jadi walaupun kita tak lupa diri, orang always, sebab dalam masyarakat kita ada satu mindset bahawa orang jahat, orang kaya adalah jahat, orang kaya jahat, orang berjaya jahat. Sebab apa? Tanpa kita sedar, dalam drama, dalam filem, dalam apa yang kita tonton, selalu menunjukkan yang sepak-sepak mak apa siapa, orang dah kaya. Betul tak? Pergi kau daripada sini. Siapa? Orang kaya, ahli muzik contoh. Jadi orang akan dapat, oh maksudnya dalam mind dia, tanpa dia sedar, dia ada satu sistem dalam mind dia, siapa yang berjaya dengan ni, dia jahat.
Okey, tapi based on pengalaman saya, jadi saya nak buka minda semua orang lah. Sebenarnya kesyaitanan tu dia tak ada kena mengena pun dengan tahap keuangan dan tahap pendidikan. Sebab saya pernah jumpa orang susah yang belagak. Saya pernah jumpa orang susah yang sombong. Saya pernah jumpa orang susah yang busuk hati. Dalam masa sama, saya pernah jumpa orang susah yang baik, orang susah yang positif. Dan saya pernah jumpa orang kaya yang belagak, orang kaya yang sombong. Saya juga pernah jumpa orang kaya yang baik, orang kaya yang positif. Jadi maksudnya sifat yang negatif tu tak ada kena mengena pun dengan tahap kewangan, tahap pendidikan atau apa-apa maupun bangsa. Dia adalah sifat individu itu sendiri. Jadi tak acilah kita disebabkan seorang kita salahkan semua orang sama, kan? Macam tu lah. Betul. Bila sekarang ni tengok tuan, of course boleh katakan dah berjaya. Ada businessman sendiri, ada kolej sendiri, ada barber sendiri melahirkan usahawan-usahawan. So apa next untuk Azri Water pula? Mungkin orang ramai kata bila dekat Malaysia ni orang kaya sikit suruh nak beli kelab bola ke apa. Ada tak tuan kita fikir kembali untuk kembali ke arena bola sepak? Arena bola sepak, okay. So saya memang pertama sekali, saya bukanlah orang yang aktif pasal bola ni, tapi saya faham how it works lah. Okay, sebenarnya bagi saya, untuk own tim bola ni, pertama sekali orang yang nak own tu dia kena tahu. Bila kita ada tim bola, dia adalah jalan untuk spend the money, bukan to make money, kan? Sebab kadang-kadang ada orang dia salah faham. Dia ingat dia buat tim bola untuk dia make money. Sebenarnya buat bola ni untuk spend money. Let's say dia ada memang ada certain amount of money yang banyak, katakan dia nak kena bayar tax, dia memang kena spend duit tu. Jadi dia fikir, oh why not develop satu tim bola. So banyak pun dia spend, dia tak pening sebab duit tu memang dia kena habiskan. Faham? Jadi saya punya plan ataupun cita-cita saya ke impian, one single day, mungkin lah, kan? Mungkin, why not, macam tu lah. Kalau ada mungkin duit dah tak tahu nak buat apa, mungkin kita boleh own tim bola macam tu lah. Pernah tak ada orang datang jumpa tuan? Tuan, dapat tahu tuan seorang bekas pemain bola, sekarang jadi businessman jaya. Pernah ada tanya ke tuan, kalau saya kena pilih ada dua ni, kena pilih yang mana? Macam ni? Macamnya kalau minta nasihat abang lah. Oh, dia nak main bola ke? Mungkin dapat offer main bola. Dia di persimpangan nak untuk masa depan. Apa yang kena buat? Apa? Saya ni orang jujur. Okay, dia macam ni, saya akan bagi tahu budak tu. Pertama sekali, kau kena tengok kau punya kebolehan. Kalau kau punya skill adalah boleh main bola aje, kau kena tahu ada ramai orang boleh main bola. Ini yang kita kena faham, hyper competitive zaman sekarang. Contoh, kalau kau ada degree semua ada. Kalau sekadar 2.3 kau dah boleh berhenti dah. Sebab ramai yang 4 flat pun susah dapat kerja, kan? Konsep dia macam tu. Sama kau buat apa benda pun. Jadi saya akan cakap budak tu, kau rasa kau punya level power ni macam mana? Kau rasa kau boleh compete tak dengan ramai orang? Kalau dah ada orang macam saya lain. Saya minat tak ada, tapi bakat ada. Ada orang dia minat ada, bakat pula tak ada. Faham tak? Betul. Jadi dia kena tahu diri dia yang mana. Okay, sebab bila main bola ni, kita kena tahu itu adalah kita punya kerjaya. Dan kehidupan jadi pemain bola ni tak macam orang lain. Lagi-lagi kalau masyarakat kita. Saya tuan, saya beritahu, saya dah terbiasa dengan hidup macam kurang pergi kenduri, jarang open house apa benda ni. Sebab daripada saya zaman kanak-kanak, memang hidup saya macam tu. Ketika orang lain cuti, saya kerja atas padang. Pagi saya dah training, petang training. Bayangkanlah saya duduk dengan coach daripada Brazil, diikat dengan tali kat dada kita, lepas tu letak jam, dia tahu kita lari ke tak. Faham tak? Okay, so memang high intensity daripada zaman kanak-kanak. So ketika orang lain mungkin raya, saya kadang-kadang ada training kat overseas. So saya dah biasa. Jadi kadang-kadang budak-budak yang nak jadi pemain bola tu, saya beritahu dia reality. Kau sanggup kat lalui hidup macam ni? Tak macam orang lain. Sabtu Ahad kalau kau ada girlfriend, kau tak boleh keluar macam orang lain. Sabtu Ahad kita training macam biasa. Macam tu. So ada banyak benda lah antara main bola dengan business. Okay bang, orang dah kenal abang dekat TikTok, dekat media sosial sebagai orang yang bagi inspirasi, orang yang berani untuk bersuara, cakap benda betul, cakap bangunkan orang. Abang harap abang dikenali sebagai Azri Water yang macam mana 10 tahun akan datang bang? 10 tahun akan datang, saya tak fikir lagi.
Tapi abang rasa abang nak jadi tak seseorang yang orang kata motivator? Saya di sini lah, kita orang Islam kan. Saya walaupun saya nampak saya sebenarnya saya bad boy tapi yang jenis jinak kan. Kan? Saya sebenarnya kita ni orang Islam. Jadi sebenarnya goal saya selagi mana hidup, matlamat dia adalah untuk memberi manfaat kepada ramai insan lain lah. That's the goal lah. Tapi kalau tanya saya sebab apa saya buat bisnes, sebab saya nak jadi kaya tu je. Bukan nak buat wahid pun saya tak peduli. Okay, sebab kadang-kadang ada orang, kenapa awak buat kan? Biasa macam elah bosan kan. Betul tak? Macam kenapa awak nak buat bisnes? Yeah. Saya kerana saya ingat tuan. Shut up! Cakap lah kalau nak buat duit. Betul tak? Betul. Kan? Jadi saya bagi tahu tegak je lah. Kita memang nak make money. Sebab kalau tak make money, macam nak buat baik kan? Jadi bagi tahu tegak. Sebab orang lain satu masalah kita ialah, okay, ini based on pengalaman saya lah. Ini siapa-siapa yang tengok ni, kalau kau nak capai another level of achievement dalam hidup, ini based on pengalaman saya. Saya berjaya keluarkan benda-benda dalam hidup saya, membuatkan saya boleh capai level ni. Saya tengok kebanyakan dalam masyarakat kita, pertama, terlalu mudah kecil hati. Kedua, mudah terasa. Ketiga, mudah mengajuk. Keempat, mudah sayu. Kelima, mudah syahdu. Keenam, mudah sugul. Jadi, untuk kita capai another level of life, kita kena train kita punya hati ni mesti more kering. No hard feeling. Don't take things personal. Dulu zaman saya kerja, bila saya kerja macam-macam. Bila superior saya atau boss tibai saya, saya rasa okey lah, saya repair lah benda sebab dia memang boss. Sekarang lain. Boss nak cakap dengan staff, dia kena buka kamus dulu. Apakah teknik bercakap dengan staff? Kalau nak WhatsApp, emoji apa nak guna supaya dia tak kecil hati? Jadi benda-benda yang mudah kecil hati ni kita kena train untuk keluarkan perlahan-lahan. Kalau tak, we are not going anywhere. Saya rasa abang berani untuk cakap tu. Saya suka sebab memang macam-macam kata tadi, motivator ke apa pun, dia akan elak cakap benda-benda yang macam tu sebab dia tahu macam kena kecam ke apa. Sebab tu kadang-kadang ramailah orang jemput saya kadang-kadang untuk pergi bagi talk kat company dia. Saya refuse untuk pergi. Bukan saya sombong, saya tak pandai untuk cakap benda berselindung. Kalau dia contohlah staff-staff dia dah buat sale, saya tiba cukup-cukup sampai dia orang berhenti rumah, apa jadi kat bawah? Pening dia nanti. Dia bayar saya, betul tak? Tapi bang, hakikat lah bang sebenarnya. Bukanlah saya nampak benda ni pun dah 4-5 tahun kebelakangan ni. Contoh fresh grad yang cari kerja, tapi dekat kerja tu semua nak kena ikut kehendak dia pula. Satu office tu yang kena ikut cara dia pula. Kelemahan mental tu untuk generasi baru ni, apa punca dia bang rasa? Punca bang, saya tahu, saya nak tambah sikit tuan. Mungkin masa tuan dah jadi player pun dah dimaki juga masa zaman tu, mungkin tertanam lah sampai sekarang. Ya. Saya pernah main satu team dengan Syukur Adan. Kita tahu lah Syukur Adan macam mana. Okay, saya pernah satu game kan, saya ingat, masa Liga Super. Saya jarang dapat main sebab saya kena compete dengan dia orang kan. Kali ni Dola Salih bagi saya main. Saya masih ingat dalam 10 minit saya kena 2 kad kuning. Sebab apa? Sebelum saya kejar dalam padang tu, cukup marah saya dah belum. Maki yo. Saya sebenarnya nak marah dia tak berani. saya tackle player tu. Lepaskan ground. Okey, itu betul. Kedua, sama juga. Saya kejar dekat sana. Saya dengar maki dia dari belakang, saya geram. Tapi nak tangan saya nak tackle gunting dia, betul tak? Jadi saya tackle lah player pihak lawan. Saya kena lagi satu kad kuning. 10 minit je saya main kad merah. Lepas tu saya pun menyesal. Jadi kita belajar lah kan, zaman remaja. Okay, balik kepada soalan saya tu, abang tengok generasi kelemahan generasi mental ni. Okay, sebenarnya abang berhadapan juga kan, sebab saya mungkin berhadapan. Saya punya staff majoriti adalah Gen Z. Okay, saya dapati macam ni. Sebenarnya bukan semua, masih ada je budak-budak muda yang bagus, yang very professional, ada je. Tapi ramai yang ada masalah-masalah macam ni lah. Dia ada banyak faktor. Yang pertama, diorang ni dibesarkan oleh parents yang dah banyak sauce. Betul.
okay, parents yang dah banyak source. Dia tak macam katalah generasi kita, mak bapak kita tak banyak exposure lagi. So cara dia parenting dia tu lain. Contohlah saya bagi contoh eh. Okay, ini antara kesan dia lah. Okay, kita zaman kita, saya yakin kita lebih kurang lah. Waktu mak kita masak, walaupun kita teringin benda lain, tak ada seorang pun berani tanya lauk lain. Betul tak? Betul. Okay, tapi sekarang dia dah lain. Mama dia ataupun mami dia akan WhatsApp anak dia tanya nak makan apa yang paling kena dengan tekak dan tekan-tekan lauk sampai depan dia. So bila dia dah buka lauk tu, dia tengok, dia kata mama tak selera lah. Okay. So apa yang kita boleh faham ialah now is easy time. Okay, so easy time create weak man, kan? So itu memang apa yang berlaku di seluruh ketamadunan manusia, memang macam tu. Okay, jadi apa yang kita boleh buat dengan adik-adik yang masih muda, kita sebab tu saya buat video, buat live semua, saya bagi diorang exposure, kan? Macam manakah hidup ni yang realiti ni? Sebab dia macam ni, mungkin tak ramai dah bapa ataupun ayah yang betul-betul sit down dengan anak-anak dia sebagai seorang macam kawan, bagi tahu dia okey macam ni, macam ni, macam ni. Faham tak? Jadi dia orang mencari-cari hidup dia sendiri, kan? Lepas tu dengan terlalu banyak maklumat dalam media sosial terutamanya. Sebab media sosial ni kita punya sebahagian daripada hidup kan sekarang, betul tak? Semua orang guna media sosial. So bila terlalu banyak maklumat, so bila dia terima semua tu tanpa dia tapis, kejap-kejap benda ni, contohlah saya bagi contoh. Dulu zaman kita ke zaman mak bapak kita tu, dia mana tahu apa tu alpha, sigma, beta, bana, bullshit apa semua. Betul tak? Tapi betul. Sekarang ni betul. Dia orang ni dia boleh gaduh pasal benda ni. Betul? Kau sigma, kau alpha, benda semua. Introvert, dulu zaman kita we don't give a fuck. Yeah. Aku apa pun tak beli. Sekarang ni hidup aku keras. Aku nak cari macam mana aku nak kerja. So kita punya hidup, kita very productive on execution. Cuma zaman ni productivity tu merudum because of terlalu banyak thinking. Fikir, kaji. Itu belum dengan entertainment yang berlebihan, yeah. Game, betul tak? Netflix, entertainment dekat TikTok. So benda-benda macam ni lah, distract mind. Jadi siapa-siapa yang nak berjaya dalam hidup ni, nombor satu mesti take control kita punya diri kita sendiri. Jangan biarkan benda-benda luar ni kontrol kita. Lepas tu bila kita nak consume media sosial ni, boleh. Cuma kita jangan masuk randomly, mingle around dalam tu. Confirm algoritma bana ni akan heret kita sampai kita pening. Betul. Jadi always masuk media sosial, kena tahu apa tujuan. Nak cari maklumat apa, nak tahu pasal apa. That's it. Kalau duduk tengok scroll, habis. Kalau scroll lalu video Aziz Walter, tak apalah. At least adalah manfaat. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Betul tak? Betul. So kalau scroll yang tak apa-apa, orang-orang yang lebih kepada entertainment kan, terlalu banyak hiburan, so pening nanti. So itulah antara untuk Gen Z. Dan very challenging bagi saya. Saya tak nafikan, kalau saya ada zaman diorang, berarti tu saya survive lagi. And very challenging untuk diorang. Dan kemungkinan untuk membandingkan diri dengan orang lain sangat tinggi. Dulu zaman kita tak tahu. Kawan-kawan kita yang zaman pengakap dulu, dia jadi kerja apa, mampus, kita pun tak tahu. Kita tak boleh access. Paling kuat pun kita tahu kawan-kawan kita, and dalam kita punya apa yang dalam kita punya parameter je. Okay, so yang mana yang lain-lain kita tak tahu. Tapi zaman media sosial sekarang ni, jauh-jauh kita tahu dah orang dekat Azerbaijan anak dia buat apa. Macam tu. Then start comparing lah. Baju apa pakai pun nak compare. Kerja sama ada, ya, sama ada kita setuju atau tak. Kita tak nak compare macam mana pun, akan ada banyak sudut kita akan compare. Ya, yeah. Faham tak? So dan tak ramai orang boleh control mind dia untuk dia tengok apa yang dia ada, dia rasa syukur untuk repair diri dia. Ni realiti saya. Macam saya, ramai orang mesej saya, DM saya kan, nowadays ramai orang dia low self esteem, dia kurang keyakinan diri. Okay, so dia tak berani nak compete dengan dunia reality. Jadi dia ada satu term dia panggil escape.
untuk dia escape daripada reality yang dia, dia tak berani nak compete ni, maka kat sinilah peranan main game. Okay, main game, OnlyFans, langgan-langgan benda-benda yang banal, betul, semua betul, ni betul, betul. Judi online, betul. So dia cuba distract dia punya mind daripada reality, which is dia takkan pergi mana-mana pun, dia akan lebih teruk. Sebab tu saya, dalam saya punya video apa, saya banyaklah share healthy lifestyle kan. Sebagai lelaki, at least kita exercise, dapatkan satu goal dalam hidup kita, fokus dekat diri kita, so supaya kita boleh develop kita punya confidence. Tahu tak, zaman sekarang ni, kalau contoh lelaki dia nak pergi jumpa perempuan, nak bagi tahu dia suka pun, tak ramai orang berani. Sebab apa? Sebab bila dia banyak consume benda-benda yang pelesu. Okay, contoh macam banyak tengok Korea. Betul. Korea ni semua, betul ke? Dia semua dah siap dah wajah dia. Betul. Dah terletak dah. Hidung dia ngam-ngam. Kita muka pecah-pecah, betul tak? Lepas tu dia tengok kat cermin, dia bandingkan dia dengan pelakon Korea yang rambut ke tepi. So dia punya level confident dia drop. Sebab dia nak compete dengan tu. So bila dia keluar rumah, dia rasa macam, aku layak ke dalam, ada dalam masyarakat ni apa semua. Faham tak? Teruk. Dan lepas tu dia akan cari apa tau. Dia kata, oh, sebab aku introvert, kepala otak dia tak ada kena mengena pun introvert dengan low self esteem. Betul. Okay, walaupun orang tu extrovert, belum tentu dia ada self confident. Betul. Because it's a very different thing. Inilah jahanam ni. Puas dapat lepas kan. Aku rasa aku rendam lah apa. Alright. Okay guys, satu sesi yang pada aku sangat, aku pun terdiam, aku pun terdiam terdengar. Wow, thank you Abang Azri. Okay. Thank you. Saya semoga Sekolah Azri terus berkembang lah, mendidik generasi-generasi yang baru ni supaya hidup dalam dunia realiti sebenar. Yang penting adalah mendidik dengan jujur. Bukan semata-mata nak dapat view, tapi cakap benda baik-baik saja. Saya suka cara abang. Okey, satu jujur lagi lah last kan. Saya rasa sebab ni kita page bola kan. Mm-mm. Ini ada benda-benda yang saya dulu tak tahu kan. Saya tak tahu lah ada player bola tengok ke tak kan. Kalau ada, terutama yang masih muda lah. Mm-mm. Sekarang ni budak-budak muda pun income dah 5 angka kan. Mm. Zaman saya dulu tak ada macam tu. Okey. So apa saya nak bagi tahu dia orang kan. Dia orang kena tahu. Sekarang ni dia punya income tu depends on diri dia sendiri tau. Dan dia kena tahu, dalam dunia bola ni tak ada jaminan. Tahun ni kau top, tahun depan belum tentu lagi. Kalau kau ada injury yang teruk apa semua, kau kena tahu kemungkinan kau akan kerja 99 Speed Mart. Saya bukan hina tentang betul, 99 Speed Mart. Saya bagi satu contoh, maksudnya dia kena kerja makan gaji, ataupun dia masuk kerja kerajaan lah katakan. Jadi, so untuk player-player yang masih muda ni, pertama, dia always kena belajar tentang keuangan. Okay, dengan apa-apa duit yang dia dapat, dia kena belajar macam mana untuk menjadikan duit itu duit lagi. Okay, so kena always, sebab semua orang berjaya, dia ada satu kebolehan, kebolehan menangguh kepuasan sementara. Sebab memang best duit banyak, digelai wanita, betul tak? Betul. So apa, semua orang nak macam tu kan. Tapi kita kena tahu, kita boleh tengok sendiri apa jadi dekat bekas-bekas pemain bola yang tidak menguruskan zaman kegemilangan dia dengan betul. Saya bukan macam merendahkan kita punya otak-otak ke, bukan, tetapi itulah reality, reality yang kita boleh belajar, terutamanya untuk player yang masih muda. Okay, dan apa pun jadi dan apa yang kau harapkan dalam kau punya career ni, kau kena tahu dan always kena ready. Tak semua benda dalam hidup ni akan menjadi seperti apa yang kita inginkan. So always be prepared. If anything happen, kau kena ingat hidup ni tak habis lagi. Okay, contohilah seperti Azri Walter. Walaupun main bola tak berapa lama kan, saya nak bagi tahu, dulu saya main bola ni, saya lari laju, guling, kompik, jantung berdegup, penat tuan untuk dapat duit. Rupanya sekarang baru saya tahu, duduk pun dapat duit. Yo. Abang last umur berapa bola tu? Abang last offer contract tu umur apa? Umur 20. 20. Dan sekarang saya baru 21. Aku rasa kan, ini podcast yang aku paling banyak mengangguk. Abang cakap je saya angguk. Memang make sense. So, terima kasih sekali lagi Tuan Azri Walter kerana sudi. Aku rasa mungkin fan-fan kat luar sana akan dapat manfaat yang banyak. Aku rasa dapat belajar tentang realiti kehidupan, bukan pasal bola sepak saja. Tapi aku rasa ramai juga yang akan panas. Sebab benda yang betul tu banyaknya pahit. Mungkin ada yang panas juga tak, tapi okay. Dia orang yang panas, dia orang kena tahu. Betapa panas pun dia orang,
saya dan kita semua akan terus berjaya dalam hidup. Yes. Betul tak? Kan? Betul. Jadi sebab kita kena tahu itulah realiti hidup. Kita bukan cakap pas untuk downgrade orang, tak. Kan kita cakap ni sebab kita dah lama sangat orang pujuk kita. Awak terlalu baik untuk saya. You can do it. Dia dah lama sangat, kan. This is the time kita jerit kat telinga dia orang supaya dia orang sedar. Kan, bahawa kita kena bangun, bangkit dan sukses setiap penjuru hidup. Dalam apa kita buat pun, tak kisah kerja makan gaji ke, meniaga ke, jadi atlet ke, always be a good one. Whatever we do, always be a good one. Itu message dia, banyak sampai lunyai. Aku rasa korang mesti dah dapat banyak manfaat. So mungkin bolehlah ambil kata-kata, sebab selalu orang ambil dekat TikTok kan. Abang ni akan buat dia punya quote-quote. So korang boleh ambil dekat sini. Terima kasih untuk semua yang support. InsyaAllah kita akan terus berkembang, terus support dan kita follow semua social media kami untuk utamanya meningkatkan lagi lah membantu sukan bola sepak di Malaysia. Tak kisah, walaupun bukan sukan, korang jadilah diri sendiri yang paling penting kan untuk korang semua. Be a good one macam Abang Aziz cakap. Henyak sampai lunyai. Thank you guys, jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.